pertama-tama, aku akan menggunakan moisturizer ke seluruh wajah aku supaya wajah aku lebih lembab saat makeup nanti. Setelah itu, aku menggunakan foundation ke seluruh wajah aku, lalu aku ratakan menggunakan sponge yang aku lembabkan dengan air. Lalu, di sini aku menggunakan concealer untuk hidung aku, under eye, dahi, dan dagu. Setelah itu, aku ratakan semuanya menggunakan sponge. Selanjutnya, dengan jariku, aku menggunakan blush on cream sebagai blush on dalam, lalu aku ratakan dengan sponge. Lalu aku apply bedak tabur ke seluruh wajah aku menggunakan sponge yang aku ratakan dengan kuas. Setelah itu aku menggunakan pensil alis untuk membingkai kedua sisi alis aku. Lalu aku isi dengan eyeshadow coklat. Lalu aku sikat alis aku supaya lebih rapih dengan sikat alis. Aku rapihin rambut alis aku menggunakan concealer di kedua sisinya. Dan aku tap-tap menggunakan jari. Untuk eyeshadow aku menggunakan warna coklat sebagai dasarnya, terus aku blend menggunakan kuas. Di bagian tengahnya, aku isi menggunakan eyeshadow gold dengan jari. Terus aku ratain lagi menggunakan blending brush. Di bagian bawah mata, aku menggunakan eyeshadow coklat lagi, pakai brush yang agak kecil. Di bagian bawah mata, aku campur eyeshadow coklat tadi dengan warna gold. Di ujung mata, aku menggunakan eyeshadow shimmer sebagai highlight, pakai jari aku. Sebelum menggunakan bulu mata palsu, aku akan menggunakan maskara di bulu mata aku. Setelahnya, aku apply eyeliner dan aku pakai maskara untuk bulu mata bawah aku. Dan menggunakan eyeliner putih untuk waterline. Untuk shading, aku menggunakan eyeshadow coklat di bagian hidung, lalu aku ratakan dengan kuas. Selanjutnya, aku pakai highlighter di bagian tengah hidung, ujung hidung, atas bibir, dan tulang pipi. Supaya lebih segar, aku menggunakan blush on powder di tulang pipi aku dan dagu, sedikit aja. Selanjutnya, aku pakai liquid lipstick warna nude, terus aku ombre pakai lipstick warna merah, dan aku ratakan dengan jari. Untuk ngeset semuanya, terakhir aku semprotin face mist ke seluruh wajah aku. Terus aku kipas-kipas. Makasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.